Eits, tidak bisa. Eits, berubah. Headshot. Gua pemberani guys. Dong. Ah. First blood. Mana nih? Karyu. Kamu di mana, Kak? Wah, ini dia. Time up. Ah, kalah dong. Headshot. Halo semuanya, balik ke channel gue Rihir Amhir. Nah, kali ini gue mau top up lagi ya. Tapi top upnya tuh berbeda lah. Yang pasti berbeda dari yang lain lah ya. Kali ini gue bakal minta top up ya sama yang cewek top player nih. Top player FF. Kalian pasti pada tahu lah yang udah terkenal lah ya. Pemain FF cewek gitu, kalian pasti tahu lah. Nih, ini channelnya nih. Nah, channelnya itu ya guys ya, Mokaron. Kalian pasti tahu lah, itu teman gue juga. Dia tuh pemain FF ya. Tiap hari main FF aja, tapi sekarang lagi beralih ke main Valorant lah. Dikit-dikit lah ya. Dia nggak terlalu burik ya? Enggak lah. Oke. Nah, kali ini gue bakal coba main bareng sama Gaby ya. Gue pengen nantangin dia lah. Dia, gue penasaran gitu ya. Gue tuh udah berlatih lama nih ya main Free Fire tuh guys. Tiap hari gue main Free Fire tuh seminggu sekali sih ya. Tapi gak apa-apa lah. Nah, nanti gue bakal nantangin si Mokaron ini. Kalau gue menang, itu suatu kebanggaan ya buat gue ya. Tapi pasti gue menang sih ya. Cetil lah ya. Masa sih kalah sama cewek? Oke, kita panggil aja ya Mokaronnya ya. Nah, ini nih top playernya guys ya. Kenalin dulu. Top player. Oh iya dong. Halo. Nah, suaranya ya guys ya, ini Mokaron. Kalian pasti pada kenal lah ya. Yang saya mau nantangin nih. Gimana? Gila sih ditantangin aku. Iyalah, haruslah, harus ditantang lah ya. Soalnya gue udah mulai jago nih. Udah mulai jago. Oh, ini. Udah sering MTV udah lama ya. Belajar ya. Iya. Benar. Sebulan mantap. Sebulan 3 kali sih. Enggak lama juga ya. Terus dong, biar menantang itu harus ada taruhannya. Wah, taruhan. Ya udah, apa taruhannya? Aja top up aja. Top up? Ya udah, gimana top iya, up-nya? Iya, jadi yang kalah harus top upin yang menang. Oke. Lumayan guys, gue udah punya feeling gue pasti menang ya, pasti bakal ditowapin ya. Kita invite Mokaron. Eh nggak di password nggak apa-apa ya, nggak ada yang masuk baik berarti. Nah tuh, kapin dari yang nomor 2. Wah. Wah kok banyak. Ya nggak di password lupa. 2 hours later. Pukul. Janganlah ya pukul ya. Shotgun. Apa ganti-ganti aja. Sekarang G18 dulu. Oh, G18. Oke, ganti-ganti lah ya. Habis itu Thompson, habis itu shotgun. Tompel gimana? Kapan tompel? Gak ada ya, udah Thompson. Tompel. Oke, okay, mulai. Jangan bercanda ya. Saya enggak pernah bercanda ini mainnya nih, guys. Lihat ya. Waduh. Oke. Mana nih? Kita cari karirnya. Di mana karir? Wah, itu dia. Itu dia. Eits, tidak bisa. Eits. Berubah. Headshot tuh. Berubah. Jadi Wukong ya? Enggak. Kok bisa berubah? Ini jadi Wukong dipakai Wukong. Ya. Ya, kok punya baju ini cuma pakai helm. Udah lah, apa ya. Gak ada duit. Kali ini gue harus duit. Menang ya. Kali ini gue harus menang ya. Siap. Oke. Pelan-pelan. Gendok dulu guys, di atas guys. Oh, di rumah. Enggak cari. Pesan Indomie satu ya. Muka ya. Begil. Hai, itu di di bawah tuh. Eits, tidak bisa. Eits. Gari yuk. Oh, kena kan? Aduh, ditampakin. Galak betul. Ini sini. Oh, maju. Oke, maju ya. Gua pemberani, ya, maju guys. Dong. Ah. Gimana, Kak? Itu kenapa ya? Kayaknya kepleset pisang ya gua ya. Aduh, ada pisang sih di situ ya. Empat ya? Nah, Gaby ya? Nah, itu gimana?
Rio mana? Aduh ketahuan guys, aduh. Kalau nembak ketahuan. Aduh salah. Aduh jatuh. Itu dia. Ya jatuh. Jatuh dia ke bawah. Dia ya, ke bawah. Masa ke atas jatuhnya? Kok ke atas? Hantu lah. Iya benar juga ya. Kenapa ikutan blow-on? Oh, karena sudah merasa kalah ya sekarang ya. Mana nih? Eits, eits. Ayo sini. Ini ada bantal nih. Tambah dulu bannya. kasih gua menang dong sekali aja. Biar enggak malu-maluin lah. Iya, iya, iya. Oke. Aduh. Wah, ketahuan guys. Waduh, waduh, bahaya. Kejar. Bahaya. Sini. Mana tuh? Aduh nyangkut. Ya. Yeah. Oh. Nah, ayo lo. Ya aku nge-lag. Oh, alasan guys. Alasan. Aduh, pinggir 500. Mana nih? Karyu. Kamu di mana, Kak? Wah, ini dia. Time up. Kalah dong. Headshot, guys. Kalian lihat sendiri headshot ini. Ini enggak merendah ya. Mau kalau enggak merendah, guys ya. Tadi di-cut ya. Oke, pakai apa ini? Ya udah sekarang shotgun. Shotgun yang mana nih? Yang mahal? Yang M1887. Oke, okay. Nggak ada yang lebih mahal lagi ini. Soalnya tadi menang sih. Enggak apa-apa lah ya. Kita pakai. Parah sih. Siap-siap, guys. Mari berlari-lari. Mana dia? Oh, ini. Oh, itu dia. Langsung kalah ya gua ya. Kena headshot, maafkan aku. Kita nantangin sekali lagi lah gimana biar cepet lah. Boleh enggak? Nah, yuk. Kan kalau misalkan benar-benar gua kalah berarti gua top upin 2 kali. Gimana? Oh, gila. Iya, enggak apa-apa. Iya. Nih ya, gua kalau kalah lagi ya top upin 2 kali, guys. Bebas lah. Bebas ya. Oh, sekarang tidak ditentukan. Tidak tentukan. Tapi tidak pakai wall ya. Tidak boleh pakai wall ya. Bisa kalah sih cuma dikasih satu. Gak mungkin lah Ryu Hira. Gimana sih Kak Ryu? Padahal di Valorant jago. Enggak juga sih Valorant juga. Enggak, yuk headshot mulu tapi Kak Ryu menyamar jadi tembok. Gimana sih? Jangan-jangan kita cari-cari ya. Wah ini dia. Oh, kena kan langsung kan? Oh, hell no. Sabar. Halo. Wah, tidak. Aduh, guys, sabar. Eh, enggak bisa masuk. Aduh, ah. Wah, celana dalam ini kelihatan itu. Oke, guys, kita harus menang sekarang ya. Buktikan ya. Gua tadi hanya bercanda guys, pemanasan ya. Maklum lah. Oh iya sekarang, iya, biasanya awal-awal memang suka begitu sih. Sekarang ya. Pendinginan lah. Gak apa-apa, top up 2 kali lah gua. pake senjata. Sakit banget dong desert eagle-nya. Mokarone. Mana ya Mokarone? Di sini aku, di deket kakak. Kalah guys. Lalu, tidak akan kalah Mocaron. Mana nih? Waduh. Headshot tuh. Gila loh. Serang gitu ya. Headshot tuh. Headshot lagi tuh. Gitu. Langsung aku beli shotgun hijau nih. Kalau menang. Oh gak punya? Gak punya. Sama sih, makanya gak punya. Aku harus menang ini. Waduh. Ini, nope. Kenapa lah diari gitu? Ya, tembus. Gak tembus ya. Wah, tidak. Gua panik itu cuma alasan ya guys ya. Panik itu cuma alasan ya. Padahal emang gua headshot loh. Oh iya. Oke. Oke. Seru nih ya, sengit ya. 2-3 ya.
Nah, ini Koko Jogo nih, pakai ini. Langsung ke tengah, langsung terobos. Mana tarinya? Duh, hilang. Oh, itu dia, itu dia. Wah, salah. Headset tuh. Kena nggak itu? Snipernya kena nggak? Udah gue pur nih sekarang ya, kasian lah ya, gue ngepur lah, gue pakai inilah Desert Eagle lah ya, gue ngepur lah guys ya. Oh parah sih dipur kita. Ternyata gue buang nih semua ya, buang lah. Dibuang? Iya buang. Nggak usah, nggak apa-apa, yuk pakai AWM, double AWM kita. Jangan, di sini menang gue, takut menang, beneran. Takut menang gue. Apaan itu, takut menang. Iya. Nyatu dengan alam. Mana dia? Nyatu dengan alam. Oh, dia lagi benerin genteng guys. Mana dia guys? Aku lagi benerin genteng nih kak. Oh ya, nitip ya burung satu ya di atas ya. Mana ya? Kok hilang? Kok hilang guys? Mana weh? Hilang. Lah, tadi ke mana? Eh, itu dia. Oh, itu dia. Wah, tidak! Ngabur, guys. Kabur. Oke, tapi enggak apa-apa. Itu sengit banget kan permainannya, guys. 3-4 ya. 4-3, weh. Hampir kalah. Iya, hampir kalah. Enggak tahu itu di pur atau enggak ya, gua aja bingung. Apa ya? Yang kita tanya ya, gimana skill gue udah meningkat belum Mokaron? Dari 1 sampai 10 berapa? Udah dong. Soalnya halo? Kok hilang Mokaron? Halo? Hilang guys. Dia mau kasih nilai, kok tiba-tiba hilang ya? Mokaron. Apanya? Nah. Hilang suaranya tadi. Oh iya kah? Iya. Padahal aku udah ngoceh-ngoceh. Gua kira sengaja ya, mau ngasih nilai pas mau ngasih nilai tapi hilang ya. Eh, gua sebagai cowok ya, gua mengaku kalah lah ya. Enggak apa-apa, kita merendah lah sama wanita ya. Kita enggak boleh lah menyakiti wanita. Ya udah gua top upin 2 kali ya. Tapi yang pertama 200.000, yang kedua 50.000 ya, berarti. Iya. Apa ya? Berarti benar kan? Benar kan dua kan? Benar. Yeah. Soalnya yang kedua aku kalahnya agak terlalu sengit. Ah iya, jadi 50.000 lah. Cincai lah ya 50.000 ya, benar enggak? Cincai lah. Yang penting top up bisa beli shotgun hijau. Oke, okay. Nanti kita ada sesi gacha-gachanya guys, kita liatin ya. Mokaron berhasil atau enggak dapetin si senjata hijau itu ya. Senjata apa namanya itu? Shotgun ya? Apa? Green shotgun. Oh ya, shotgun naga ya, naga hijau ya. Ya. Kita coba top up dulu di Koda Shop nih. Kalau kalian pengen ya. Kalau kalian pengen top up ya, game-game Koda Shop tuh banyak banget guys. Kita lihat aja ya bentar. Kita bakal top upin Mokaron ya. Di sini banyak banget guys. Iya, di sini banyak banget. Ada promo-promonya guys tuh, ada promo Mobile Legend ya, OVO, terus ada ini apa ya? Oh, Royal Pass ya, ini PUBG. Terus ada top up juga apa cashback Mobile Legend juga tuh. Kalau kalian punya Shopee Pay, kalian bisa dapetin cashback 90% nih. Kalau Moka suka top up di mana nih? Mokaron suka top up di mana? Aku suka tuh kalau yang bisa pakai Shopee Pay, suka tuh aku. Nah, ini cocok nih Mobile Legend nih, cashback 90% nih. Oke, kita coba buka dulu Free Fire ya. Nah, caranya tuh gampang banget guys kalau mau top up di Koda Shop ya. Kita cuman masukin aja player ID teman kita ya. Teman kita, iya udahlah ya. Teman kita ya, soalnya dia yang menang ya, bukan biasanya gua sih. ID gua ya biasanya ini. Ya udah enggak apa-apa. ID-nya berapa? Buka. Aduh. 559. 559. 74. 74. 0337. 0337. Oke, kita top up dulu diamond yang 200.000 ya. 1450 diamond. Nanti kita top up lagi yang mana ya? Nah, 355. Jadi nanti kok Mokaron dapat 1700 lebih. Enggak apa-apa ya?
Mantap. Gak apa-apa dong. Aku nih ada 300 kayaknya bisa fix dapetin shotgunnya nih. Pasti itu top upnya pasti di Koda Shop ya? Oh jelas dong. Oh jelas pasti. Tuh kan. Gua udah deg-degan udah ya. Langganan. Gua udah deg-degan ya. Kirain bukan ya. Aduh salah ya kalau gua nanya gitu. Untung bener ya. Oke, kita beli dulu yang pertama guys. Ini GoPay. Gua pakai GoPay ya 200.000. Terus jangan lupa juga kalian isi nomor lagi email kalian ya. Wajib isi, takutnya ada apa-apa. Jadi kalian ada buktinya guys. Oke, kita beli sekarang. Nah, bener nama panggilannya Mokaron. ID-nya 55974-0337. Harganya 200.000, bayar dengan GoPay. Gampang sekali guys. Kalian cukup aja ke aplikasi Gojek ya, Gojek kalian. Nah, nanti di sini ada tulisan ada menu bayar ya. Nanti tinggal klik aja bayar. Nah, kita scan aja. Centring. Kita konfirmasi. Oke, bayaran berhasil. Coba kita cek ya. Udah masuk. Udah masuk kah? 1.800 kan diamanku. Ya kan tadi 300 kan? Iya, iya. Tadi 300. Tuh, lihat guys. Tidak ada hitungan detik ya. Satu detik juga langsung masuk ya. Gimana Koda Shop lah makan. Langsung masuk tanpa delay, iya, terbaik lah. Kan kita top up lagi ya. Kita lihat aja ya. Harganya 355 diamond ya. Oke, harga 50.000, kita top up lagi, beli sekarang. Nah, kita lihat dulu lagi ya ID-nya, jangan sampai salah ya. Kalau kalian salah berarti nggak masuk ya. Konfirmasi. Kita coba bayar lagi. Bayar. Di scan. Udah masuk. 2187 sekarang, mantap. Wih, mantap ya, mamen ya. Tuh langsung masuk guys. 1 2. Berasa kayak sultan aku. Ya, nggak apa-apa lah ya sekali-kali. Tapi gua udah kapok sih nggak akan nantangin lagi Mokaron ya. Ampun ya. Nanti saya tekor ya. Ini ditantangin ke Ryu lagi. Enggak. Yang penting apapun mainnya, apapun challenge-nya, top up-nya di Koda Shop. Ya enggak Mokaron? Iya dong, iya, harus dong, wajib dong. Oke, kita langsung aja kita lihat gimana gacha-gachanya dari Mokaron ya. Apakah berhasil atau enggak? Nanti kalian cek aja ya. Oke. Oke, dengar, aku ada dola di gelar. You hear dia sangat baik dan cukup beramah. Oh my god, dia tak sombong macam yang lain. Oh yes, dia tak sombong macam yang lain. Ya, dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal, oh terkenal bila dia